Seorang pelaku curanmor ditangkap polisi dan warga dekat sekolah di Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang. Andi, berusia 30 tahun, ditangkap usai gagal mencuri motor seorang warga dan saat ini pelaku ditangkap bersama istri dan dua anaknya di Polsek Pandeglang. Dari hasil pemeriksaan, pelaku sendiri sudah sering mencuri motor di wilayah Banten. Namun untuk keterlibatan istri pelaku, polisi masih akan mendalami. Saat ini polisi mengamankan barang bukti, satu motor pelaku, satu mata kunci, dan satu motor milik korban. Setelah TSK ini mendekatin motor R2 merek Scorpio, disitulah TSK ini melakukan aksi dengan cara membobol kunci pakai letter T. Tetapi di sini TSK gagal melakukan aksinya karena kunci tersebut potong di dalam. Letter T-nya dibuang, disergaplah sama saksi itu, lari ke belakang. Di situ buntu, tertangkaplah dia di situ. Di situ juga ada anggota polisi. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.